Sudah diberlakukan pembatasan jumlah orang, warga terlihat tetap mengantri menunggu giliran masuk ke salah satu pusat perbelanjaan di Palembang untuk berbelanja kebutuhan Lebaran. Kepadatan pengunjung pusat perbelanjaan sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir bersamaan Palembang yang masih berstatus zona merah COVID-19. Agar tidak terjadi penumpukan, pengelola pusat perbelanjaan mengatur pengunjungnya hanya 500 orang dalam satu waktu atau 50% dari kapasitas, serta pembatasan jam operasional. Kita sudah membatasi baik jumlah kunjungan. Untuk saat ini kami akan buka mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Dan begitu pun juga seperti yang dilihat di belakang kita, kami sudah melakukan pembatasan-pembatasan, terutama pada saat di pintu masuk dan juga di eskalator. Sehingga nanti apabila customer yang datang belanja ke tempat kita, mohon untuk dapat mengikuti prokes yang kami sudah tetapkan. Pengelola pusat perbelanjaan juga mewajibkan pengunjung memakai masker dan mencuci tangan di pintu masuk serta melalui pemeriksaan suhu tubuh. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.